Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya tentunya bersama saya. Oke, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar. Amin. Oke, jadi pada pembahasan kali ini kita masih membahas seputar Facebook profil maupun fanspage Facebook ya. Nah, jadi mungkin buat teman-teman semua yang mungkin baru mengelola sebuah halaman fanspage maupun baru mengelola untuk Facebook profilnya, saya doakan semoga cepat mendapatkan fitur monetisasi dan juga saya doakan semoga cepat mendapatkan banyak pengikut teman-teman ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah bukti bahwa dengan menggunakan Facebook profil kita juga bisa memiliki jangkauan yang luas teman-teman ya, dengan memanfaatkan sebuah video reel saja teman-teman. Oke, jadi di sini ada salah satu dari Facebook profil ya. Jadi perbedaan antara fanspage Facebook dan Facebook profil. Jadi untuk Facebook profil sendiri adalah akun Facebook kita ya. Jadi akun Facebook kita, akun pribadi yang sudah kita ubah ke dalam mode profesional, maka akan menjadi Facebook Pro ya ataupun Facebook profil. Di mana di sini ya, untuk di bagian jangkauan dari Facebook profil juga bisa juga luas seperti di halaman fanspage, tetapi perbedaan antara fanspage dan Facebook profil ya, jadi untuk di Facebook profil kita tidak bisa membuka creator studio Facebook ya, berbeda dengan fanspage Facebook. Jadi di fanspage Facebook kita bisa membuka creator studio Facebook. Ya, bukti dari Facebook profil juga memiliki jangkauan yang luas dengan hanya memanfaatkan sebuah video reel saja. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke dalam Facebook profilnya. Kita klik seperti ini, kemudian kita klik saja di bagian dashboard profesional seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan, jadi jangkauan untuk saat ini mencapai 1,2 juta jangkauan teman-teman ya untuk di bagian postingan. Nah, kemudian di sini bisa kita cek di bagian insight, kita klik di bagian insight lainnya seperti ini. Nah, di sini untuk di bulan kemarin itu mencapai sekitar 4 juta ya, padahal ini hanya Facebook profil ya. Jadi Facebook profil itu hubungannya hanya dengan teman-teman terdekat kita ya, tetapi di sini untuk jangkauannya bisa luas seperti ini. Oke, jadi di posisi yang pertama di sini sudah mencapai sekitar 1,2 jangkauan, kemudian yang di bulan kemarin ini sempat mencapai 4 juta jangkauan. Nah, untuk cek totalnya teman-teman tinggal klik saya di bagian data untuk harinya ya, kita klik di bagian atas 28 hari terakhir, kita klik, kita atur ke 90 hari terakhir seperti ini. Nah, jadi total keseluruhan dari insight yang kita dapatkan ini sekitar 4.800 jangkauan teman-teman ya, hanya dengan menggunakan Facebook profil. Nah, bagaimana cara kita bisa mendapatkan jangkauan sebanyak ini? Yang penting adalah kita harus konsisten upload video. Kita bisa konsisten untuk upload video di dalam video short ya. Jadi kita bisa memanfaatkan sebuah video short untuk meningkatkan jangkauan interaksi dari Facebook profil kita. Jadi Facebook profil juga bisa memiliki jangkauan yang luas ketika memang kita rajin upload setiap harinya ya, ataupun konsisten untuk upload video. Untuk membuat sebuah reel sendiri, di sini saya akan masuk ke dalam akun kedua saya. Oke, di sini saya sudah masuk ke dalam akun kedua saya. Jadi kita wajib memanfaatkan sebuah video reel untuk meningkatkan jangkauan dari Facebook profil kita. Nah, caranya teman-teman tinggal masuk saja ke Facebook profilnya. Oke, kemudian di bagian bawah dari profil kita, di sini ada menu reel ya. Jadi menu reel ini merupakan sebuah video short yang akan meningkatkan jangkauan interaksi kita. Nah, jadi caranya teman-teman tinggal masuk saja di bagian reel seperti ini. Kemudian tinggal kita masukkan saja video yang ingin kita upload ya. Nah, misalkan seperti ini, kita masukkan terlebih dahulu untuk videonya. Oke, misalkan kita masukkan video ini teman-teman ya, kita masukkan seperti ini. Nah, oke, jadi setelah kita masukkan untuk videonya, di sini teman-teman bisa tambahkan untuk judulnya ya. Kemudian jangan lupa buat hashtagnya juga bisa kita tambahkan. Setelah seperti ini, nanti teman-teman tinggal klik saja di bagian bagikan. Nah, jadi tips ya agar untuk meningkatkan jangkauan dari Facebook profil kita, di sini kita harus rajin upload video di dalam video reel ya, agar untuk jangkauan dari Facebook profil kita juga bisa luas ya. Nah, setelah seperti ini teman-teman juga bisa tambahkan untuk hashtagnya, dan untuk hashtagnya kita sesuaikan dengan video yang kita upload. Nah, misalkan makanan, teman-teman tinggal dimasukkan saja makanan ya, ataupun hobi makan, nanti teman-teman tinggal dimasukkan saja. Jadi pastikan hashtag juga sesuai dengan video yang kita upload teman-teman ya. Nah, oke, jadi cukup seperti itu saja. Nanti teman-teman tinggal klik saya di bagian bagikan seperti ini. Oke ya, jadi cukup seperti itu saja untuk informasi ya. Bukti bahwa Facebook profil juga bisa
memiliki jangkauan yang luas dengan memanfaatkan sebuah video reel di Facebook ya. Dan oke, semoga informasi ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.